Halo, uh, selamat datang teman-teman semua. Selamat uh, siang waktu UK dan selamat malam waktu Indonesia. Selamat datang di CAI Mentoring Webinar yang ketiga alias yang terakhir. Yang topiknya adalah Optimizing Your Shifting Journey. Jadi tentu aja selain uh, studi di UK, apa aja sih, ada pengalaman apa aja sih yang tersedia ketika studi di UK gitu ya. Uh, hari ini kita datang kedatangan dua uh, pembicara spesial. Ya ini adalah uh, Kak Nico, dan ada Kak Agita juga sudah ada di tengah-tengah kita um, Nama saya Rio, Chevening 2020 Baru aja selesai uh, kuliahnya di uh, Goldsmiths University of London Nah topik hari ini kita bakal membicarakan apa aja sih kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi teman-teman kalau terpilih uh, mendapatkan beasiswa chevening ketika studi di UK. Ada um, berbagai aktivitas, ada um, berbagai macam kesempatan yang abundant uh, di mana-mana. Ada volunteer, ada part-time jobs, ada internships, ada juga jalan-jalan, leisure activities. Um, exploring the UK, um, culinary scenes, artistic avenues, pokoknya hal-hal inilah yang bakal kita bahas selama satu setengah jam ke depan sama dua pembicara kita. Nah, saya kenalkan dulu uh, dua pembicara kita. Yang pertama adalah Muhammad Septianiko, uh, Muhammad Septianiko Prasetyo. Dia mengambil MPA in Public Administration and Management di University of College. University College London di UCL tahun 2018-2019. Dan pembicara kedua ada Kak Agita Putri, MSC in Transport and City Planning, juga dari University College London, angkatannya juga sama, 2018-2019. Nah, nanti um, baik dan Kak Agita bakal share-share kegiatannya, Foto-fotonya juga banyak banget, kemarin aku udah sempet nengok. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan soal berbagai macam kegiatan, uh, penasaran nih sama volunteer gitu ya, part-time jobs dan lain-lain, bisa nanti langsung ditanyain ke um, Kak Gita dan Kak Niko. Oh ya sebelum pertanyaan pertama, saya mau menyapa juga teman-teman yang menonton via YouTube. Kalau ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom komentar di YouTube. Nanti teman-teman yang menjaga di sana akan... Uh, nyampein ke sini supaya dijawab sama panelis. Oke, okay, mari kita ngobrol sama Kak Niko dan Kak Gita. Yang pertama, mungkin um, Kak Niko dulu kali ya, ketika uh, dapat shavening nih dan mau berangkat waktu itu udah ada ekspektasi apa sih, uh, ngerencanain apa aja uh, kehidupan di UK. Um, uh, thank you, uh, Rio. Uh, sebelumnya, selamat malam buat teman-teman semua. Um, Selamat sore buat Rio yang masih di London. <laughs> um, ekspektasinya waktu itu ya cuma jalan-jalan sebenarnya kayak uh, ada beberapa tempat yang pengen saya kunjungi misalnya kayak um, Studio Harry Potter itu udah wajib yang yang wajib gitu kan. Nah kemudian uh, ke Kings Cross gitu kan di Platform 9, Three Quarter gitu kan. Nah itu juga karena saya saya I'm a biggest Potterhead gitu. Jadi kayak uh, semua yang berkaitan dengan Harry Potter tuh kayak wajib buat dikunjungi itu. Nah yang kebayang waktu itu cuma itu doang gitu kan. Uh, kuliah, jalan-jalan gitu kan. Nggak uh, ketahuan ternyata uh, selama di UK itu uh, evening itu kayak provides us with abundant activities gitu. Dan uh, ya itu semuanya kayak help us get through the student lives gitu. Kalau kalau kita sama nggak ekspektasinya nih? Apakah um, Potterhead juga atau nonfans kayak yang lain? Sama-sama. Jadi kalau dulu suka ditanya kan selain sekolah, eh sekali belajar mau ngapain aja gitu. Jawaban pertamanya sama sih mau ke studionya Harry Potter itu. Terus um, waktu itu sih ekspektasinya sama sih kayak keliling-keliling, keliling London dulu lah belum belum kepikiran yang jauh-jauh kan karena belum kebayang juga nih kuliahnya kayak gimana, terus padat atau enggak. Jadi sama sih. Masih yang paling jalan-jalan sekitar London aja gitu hmm. Nah terus ketika sampai ke UK Sampai ke London waktu itu um, Kapan tuh menyadari bahwa Oh ini kayaknya menarik dari explore Ini kayaknya menarik dari explore Dari IKA kita mungkin Ketika nyampe pertama tuh hmm, Kayaknya seminggu sebelum Sebelum masuk ya Karena kan ada mepet ya Terus Um, biasa kan sini-isi rumah lah cari-cari kayak gitu sambil cari-cari um, tuh sekitar rumah tuh ada apa aja di London kan salah satunya banyak taman ya Jadi kalau mau ketemu teman atau piknik kayak gitu gampang banget terus Oh ya udah taman yang bagus ada di sini-sini sini gitu kan Nah terus sebenarnya um, dua minggu setelah itu dapat nih kesempatan part- time pertama yang sebenarnya waktu itu belum pernah punya pengalaman juga, kayak tiba-tiba ada kakaknya temen um, jadi dia dari kantornya gitu, mau ke UK, mau ke London, ada acara kayak conference gitu, terus um, ada waktu kosong, terus mereka um, mau cari tour guide yang orang Indonesia, biar bisa ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia juga kan, lebih enak. Nah terus kayak temanku langsung nanya gitu, padahal itu tuh baru, baru tiga, belum sebulan, belum sebulan di London kan, terus kayak, ya udah deh boleh deh dicobain nah awalnya dari situ sih sebenarnya ya lumayan kan wow. bisa jalan-jalan juga terus gratis juga dapat sedikit penghasilan tambahan lah gitu banyak iya, iya. Wow, ya wow ini ya. baru baru di awal aja udah langsung kayak baru dua minggu nih ya, mm -hmm. udah langsung lagi opportunities. Kita bakal ngebahas nih lebih lanjut soalnya kayaknya kalau kita bakal bicara soal banyak kegiatan traveling juga. Tapi sebelum itu kita ke Kaniko dulu. Kalau oh, Kaniko gimana tuh waktu itu? Iya. Uh, uh. yeah. uh, paling aku taunya dari ini. Uh setiap bulan itu kan kita scholars evening scholars itu kan dapat scholargram ya dari program officer kita masing-masing. Jadi uh, buat teman-teman uh, di sini yang uh, kalau nanti dapat evening itu nanti kita diassign ke satu orang program officer yang ngurusin kita selama di UK. Nah, setiap bulannya mereka akan kirim uh, agenda tuh ngapain aja kita gitu. Nah dari itu kita baru tahu, oh ternyata banyak nih kegiatan yang kita bisa ikutin, mulai dari apa self development, kemudian tour keliling UK, kemudian juga ada volunteering. Nah mulai tahunya dari situ bahwa oh ada banyak banyak kegiatan yang kita bisa ikutin itu. Nah kalau Rio sendiri sebenarnya gimana dulu? Kan kamu di uh, angkatan yang full online nih, Expertise oh iya. Awakatanku <laughs> sih emang mostly um, acaranya online, uh, diskusi gitu banyak, uh, networking session. Tapi belakangan ada mulai sih jalan-jalan ke Cardiff, jalan kind of wing gitu. Udah mulai offline walaupun masih terbatas gitu. Tapi um, kayaknya untuk tahun depan bakal offline lagi nih. Udah kembali ke apa uh, pre-pandemi ya mm -hmm. semoga ya. Nah ke um, buat kalau kita sama Kak kok kenapa sih uh, penting? Untuk apa ya? Ada kegiatan di luar studi, gitu, di luar bangku perkuliahan. Mungkin kan nih, boleh cerita dulu nih. Um, salah satu uh, alasannya juga kita dapat shifting scholarship itu adalah uh, shifting uh, apa? Sekretariat itu pengen lihat kita tuh uh, di sana tuh bakal ngapain sih, gitu. Mereka expectnya kita itu adalah experience UK to the fullest, gitu nggak hanya kita di sana tujuannya buat sekolah kemudian pulang lagi ke flat pulang balik lagi ke library terus ke kampus ke flat lagi nah kalau kayak gitu doang mereka nggak akan kasih kita scholarship gitu kan mereka Pup -pup -pup emang ya pengen, yeah. <laughs> mereka mereka pengennya kita tuh uh, emang experience the culture the music the food gitu kan uh, travel across the UK gitu jadi ya emang 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 itu yang yang di di dipenginin sama Shivning nah ya itu yang kita lakukan gitu kita gimana? kenapa ya, penting? Um, selain yang tadi disebutin ya karena kan emang selain kita belajar di kampus juga kita harus merasakan experience hidup di UK kayak gimana tinggal tinggal di UK kayak gimana Culture-nya kayak gimana dan yang bikin penting lagi um, lebih ke mental health juga sih karena kalau misalnya terus terusan kayak setiap hari kayak tadi kuliah uh, library pulang, kuliah dari pulang kan lama-lama akan jenuh juga dan ketika kita di sana mungkin pas awal-awal juga kan jauh dari support system ya. Jadi gimana caranya tuh pas awal juga kita mencari mencari teman juga di sana dengan melakukan berbagai macam kegiatan itu gitu. Dan Shivening mewadahi sekali sih. Jadi bukan cuma kita temenan sama teman-teman satu kampus yang sama-sama orang Indonesia aja tapi kita juga dikasih kesempatan untuk ketemu sekolah sekolah dari negara-negara lain jadi makin makin hmm. kaya juga gitu. Hmm. Um, sebelum kita uh, masuk ke pengalaman-pengalaman masing-masing, boleh kasih tahu sedikit nggak manfaat terbesar yang didapatkan dari kegiatan di luar uh, studi tadi gitu jalan-jalan, volunteering, part time jobs dan lain-lain apa sih manfaat terbesarnya? Kak Gita? Um, jadi kalau aku kan sebenarnya um, dalam kuliah pun masuknya ke built environment ya Jadi dari dulu pun sejak S1 waktu masih ngambil arsitektur Emang udah terekspos dengan selain belajar di dalam, di studio Kita juga harus lihat sekitar Jadi emang udah ketika jalan-jalan tuh um, semacam menambah library kita aja gitu loh Kayak ngeliat bangunan ini, ngeliat bangunan itu gitu dan ini pun sama kalau misalnya disambungin ke konteks akademik ketika kita jalan-jalan kan kita, kita lihat kayak interaksi antar uh, manusianya kayak gimana terus transportnya kayak gimana kayak gitu sih tapi um, di luar itu juga um, yang paling berkesan sih um, selain akademik karena jadi belajar banyak hal dan um, kita terbuka lebih terbuka dengan banyak hal juga karena kan banyak yang banyak diskusi juga banyak melihat hal baru banyak yang mungkin pada waktu itu kita belum kepikiran aja kalau ternyata oh bisa kayak gitu kayak gitu sih. Kan kau gimana nih? Oh, jawaban kita udah uh, komplit sebenarnya. Aku paling mau nambahin uh, selain itu kita juga bisa refresh ya. Jadi uh, Capek di library berhari-hari gitu kan orang-orang kan kalau ngeliatnya di sosial media itu kan cuma kita ngeliatnya jalan-jalannya doang gitu kan mereka nggak tahu di, bawah, di apa di bawah gunung esnya itu uh, gimana kita berhari-hari aku sama agita misalnya uh, nginep di, di library gitu kan uh, Ngejar deadline segala macam nah itu ketika kita udah selesai uh, dengan kepenatan itu kemudian kita refreshing jalan-jalan volunteering itu tuh benar-benar Uh, nge recharge energi kita selama selama kita kuliah gitu dan itu ngasih semangat baru buat kita buat uh, buat belajar lagi nah sama juga dengan kita aku kan ambil uh, majornya itu di social policy kan sebenarnya jadi dengan dengan aku bisa volunteering aku bisa jalan-jalan sebenarnya aku tahu ada masalah apa sih sebenarnya ada sosial problem apa sih yang yang sebenarnya ada di masyarakat gitu kan terus uh, di situ kita bisa mensintesakan uh, problem problemnya kemudian kita bisa coba uh, diskusi dengan misalnya ke waktu volunteering gitu kan aku ada volunteering di um, uh, housing gitu kan uh, housing buat orang orang tua yang udah Nggak punya keluarga lagi. Nah, itu kan aku uh, bisa bisa diskusi dengan 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 yayasannya, dengan dengan penghuni dengan dengan apa orang-orang tua yang di sana gitu. Sebenarnya apa sih yang diperlukan gitu kan? Sebenarnya uh, kenapa sih kayak gini gitu kan? Polisi apa yang diperlukan? Nah, kayak gitu itu kan mm -hmm. sebenarnya kita sambil belajar, sambil juga refresh gitu kan. <tuh> jadi jadi banyak yang kita dapat dari dari kegiatan yang uh, yang 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 kita lakukan selain belajar gitu. Hmm, mm, mm. nah kalau gitu kayaknya ini kesempatan yang pas nih buat sharing apa aja sih pengalaman-pengalaman yang udah didapetin sama Kaniko sama Kak Agita. Mungkin kita mulai dari Kaniko dulu kali ya. Kaniko ini gudangnya volunteer nih. Jadi kayaknya teman-teman <tawa> yang suka volunteer, yang suka ikut komunitas gitu ya, kegiatan sukarela gitu, perhatiin nih. Kaniko bakal sharing pengalamannya selama jadi volunteer di banyak kesempatan. Ini bakal di share kali ya screennya Ada kamu ses, bolehkah kita melihat foto-foto dari hmm. kan Niko Waduh. Nah, kegiatan waktu volunteering pertama aku di UK itu di di Desember pas awal winter, enggak uh, udah udah masuk winter ya. Tapi pas hmm. mulai turun-turunnya salju di London, belum salju sih tapi hujan gitu. Jadi kita nanam pohon, seri, uh, targetnya seribu pohon waktu itu. Kemudian uh, kita nanamnya bareng sama ini di yang di tengah. Kalau teman-teman lihat uh, yang yang rambutnya ubanan ini adalah Major Sedikan, Majornya London. Jadi kita Bapak ke, Wali Kota London ya. Kotanya London ya. Uh, hmm. kita ke hutan di pinggiran London di zona 4, Kemudian uh, dibagi sekop, dibagi apa namanya uh, wheelbarrow. Kemudian kita buat ngangkat-ngangkat tanah, ngangkat apa bibit-bibit pohon itu seru banget sih, dia. sambil hujan-hujanan, sambil uh, diskusi sama teman-teman dari negara lain, shifting dari negara lain, sambil nanam pohon, kayak seneng aja gitu, walaupun dingin-dingin hujan-hujan tuh nggak berasa gitu. Keren, 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 keren. Nih, nah coba selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya, nah ini yang di MHA itu yang yang apa namanya housing buat uh, orang-orang yang udah tua ya, yang nggak punya nggak punya lagi rumah di UK atau yang lagi sakit yang nggak punya uh, perawatnya, <tuh> mereka uh, di sini ini kita uh, dekorasi um, apa namanya uh, nurserynya itu buat uh, buat Natal kemudian kita hmm. juga bungkus-bungkus kado kemudian bersih-bersihin uh, area uh, ngepel segala macam terus bersihin bersihin tamannya mereka sama ngajak mereka buat ngobrol kemudian juga ngajak mereka jalan keliling kota gitu jadi uh, di mereka pakai uh, kursi roda ke uh, jalan-jalan keluar kota mereka mereka butuh buat gitu kan mereka butuh udara segar juga gitu jadi seru banget ada juga temanku satu si butet ini yang yang baju hijau yang, yang duduk nah, dia tuh uh, cerita tentang uh, kehidupannya dia juga ke si oma-oma di sana terus mereka mm -hmm. jadi jadi buat pengantar tidur jadi itu seneng, seneng banget gitu kayak bahagia banget ngelakuinnya jadi kayak kayak ngerawat ibu sendiri gitu kan atau bapak sendiri gitu jadi itu memang benar-benar kayak uh, fun and walaupun capek tapi nggak 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 kerasa capeknya gitu pasti berkesan banget ya coba kita <laughs> lihat kegiatan selanjutnya nah kalau ini uh, kita uh, nge, jadi di sini uh, di di London itu ada city farm di Kentish Town city farm namanya Kentish Town itu kebetulan uh, nggak jauh uh, di flat aku. Jadi misalnya uh, uh, City Farm ini nggak jauh dari flat aku. Uh, aku dapat uh, dapat uh, kesempatan volunteering di sini. Uh, jadi kita nge ngebersihin hewan-hewannya, kemudian uh, motong-motongin rumput gitu kan, bikin kompos, uh, bener-benerin uh, apa namanya? Uh, Gubuk-gubuknya yang udah rusak kayak gitu. Jadi uh, seru banget sini. <laughs> ada ada uh, ngebersihin sapi juga gitu. Hmm, hmm, hmm. Coba kita lihat yang selanjutnya. Nah ini aku jadi um, apa namanya panitia pemilihan luar negeri. Jadi pas banget hmm. kesempatannya pemilu di 2019 uh, dibuka pendaftaran volunteer buat uh, PPLN, Ya udah aku daftar. Uh, kapan lagi kan uh, pemilu di luar negeri, sekaligus kita jadi uh, apa namanya petugasnya, panitianya. Gitu. panitianya. Hmm. Ini sampai kita uh, selesai itu jam 6 pagi kak, nggak salah. Sampai hmm. buat vote counting-nya. suara ya? dengan suaranya. Karena harus selesai hari itu juga kan. Nggak boleh nggak boleh di-keep di buat next day-nya gitu. Jadi uh, hmm. ini tim, tim anggota tim kita. Ada lima orang. Oke. Okay. Keren nih. Kita oh. lihat Setelah lagi ini, apa nih? Jadi Marshall waktu di... Ada uh, 10k di Bristol. Jadi uh, buat ngawasin jalan. Kemudian buat ngarah-ngarahin ke tempat-tempat apa namanya tempat um, toilet umum segala macam terus kemudian ngasih minum buat uh, pelarinya ngasih souvenir ngasih uh, ngalungin medali gitu jadi uh, ya kegiatan link pas lari lah gitu ikut lari nggak nih nggak ikut tapi, juga, uh, <laughs> tapi habis itu kita aku uh, rekor kalau di di jam itu ke, ke record dua puluh ribu langkah hari itu wow jadi, <tales> itu, <yang> evolved, <tales> <laughs> ikut aktif soalnya. Oke <laughs> <Yeah. laughs> oke, okay, okay. kita coba lihat yang selanjutnya. Nah ini pas event, jadi uh, ketika kita volunteering gitu, kita kita log hoursnya gitu. Jadi uh, apa kita kirim ke project uh, apa program officer kita uh, berapa jam sudah kita volunteering. Nanti sama mereka dicatat. Nah kalau sudah lebih dari 35 jam, kita akan diundang ke sekretariatnya uh, bukan sekretariatnya shifning tapi ke kantornya FCDO, kantornya yang ngasih kita beasiswa. Wow. <tuh> kita dikasih penghargaan, uh, ada ada tiga tier kalau nggak salah, jadi 35 jam sampai 50 jam, 50 jam sampai 100 jam, kemudian di atas 100 jam. Aku, dapat kan yang mana nih? Dapat yang di tengah aku dapatnya. Jadi, uh, jadi, ada satu yang da yang volunteeringnya sampai 300 jam juga. Itu kuliah nggak ya? <tuh> <tuh> nah itu juga pertanyaan, oke, okay. nah, nanti kita bakal bahas nih ya gimana caranya yeah, yeah. mengatur uh, yeah. apa prioritas antara kewajiban akademik dan juga kegiatan di luar studi. nah ini foto terakhir apa nih? akhir ini uh, di Juli itu ada London Pride, jadi waktu itu jubelinya jadi 50 tahun London Pride, jadi ya uh, lagi apa kayak historical event juga, kan jadi aku daftar buat jadi uh, steward di sana sama buat Uh, ng ngawasin apa jalannya acara supaya supaya lancar gitu. Hmm, hmm. Ini mirip yang tadi TNK berarti ya? Iya. jalan orang-orang uh, dan lain-lain itu ya. Iya. Yeah. Wow. Itu, itu, itu ngarah ke pawainya juga itu kan uh, ngarahin arahnya harus jalan kemana gitu. Hmm, 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 hmm. Wow ini banyak banget dan tentunya uh, ini ya dapat temen juga ya dari banyak acara nah, ini ya. Nah. Tentu -tentu ini. Wow, keren! Nanti kita bakal kupas lebih jauh bagaimana caranya membagi kegiatan dan ada pertanyaan juga sebenarnya yang kayaknya diarahkan ke Kaniko. Tapi sebelum itu mungkin kita bergeser ke kegiatannya agit kagita yang tak kalah serunya, yang juga bikin sirik. <laughs> nah banyak banget. Ya. Yeah. Boleh cerita nggak nih? Ini nonton apa? Jadi um, ini nonton all England di Birmingham. Um, Jadi kan kalau all England tuh biasanya tiga, tiga hari gitu ya kalau nggak salah. Nah waktu itu pilih yang hari terakhir yang final final doang. Kebetulan waktu itu yang Indonesia yang masih main di final tuh tinggal satu yang ganda putra Hendra sama Hasan kalau nggak salah. Jadi emang sengaja sih kayak pesan tiket jauh-jauh hari terus. Emang pengen nonton, salah satu cita-citanya pengen nonton langsung di Birmingham. Nice, nice, nice. Selanjutnya nonton, eh apa, kegiatan apa nih? Ah, Kak Moses, apa boleh geser? Nah ini ya. apakah kembali ke abad, uh, ini ya pertengahan <laughs> ya medieval? Jadi ini tuh acara dari Shivening gitu. Nah biasanya kan kalau yang dari Shivening, yang dari newsletter itu sistemnya, kita tuh e, antara undian atau yang paling cepat daftar yang dapat nah yang ini tuh kalau nggak salah tuh undian ini tuh kali pertama banget waktu itu bulan November kalau nggak salah acaranya tentang mau menyambut Natal gitu terus kita jalan-jalan ke Bat jadi sambil dijelasin tuh kan ada yang Roman Bat kayak gimana historinya terus diajak makan juga nah ini tuh kayak kali pertama baru berani banget um, buat apply karena kan masih kayak ragu-ragu gitu ya pas masih adaptasi terus bisa nggak ya lagi lagi banyak tugas terus malah malah pergi-pergi gitu saya udahlah cobain aja terus dapet deh akhirnya jadi pertama banget nih keluar keluar kota. Nice, nice, nice. Nah, apakah ini? ini conference jadi kalau ini um, sistemnya tuh kita submit short proposal gitu nanti sama mereka diseleksi baru dipilih siapa aja yang bisa presentasi jadi biasanya kalau conference yang shivening conference itu setahun sekali dan itu emang khusus untuk um, sekolah sekolah aja jadi ada ada biasanya tuh ada tema tema besarnya apa terus nanti kita uh, submit nah kebetulan tuh yang environment ini waktu itu bahasnya tentang cycling and walking jadi gimana kaitannya cycling and walking um, bisa uh, bermanfaat selain buat lingkungan tapi bermanfaat juga buat kesehatan gitu wah berarti ada conference juga nih dia langsung terngiang lagunya <laughs> ini yang Hasilkan. agak Agak apa ya? Jadi pas pertama sebenarnya ini kan konsernya Agustus ya. Tapi dibuka untuk beli tiketnya kan biasanya setahun sebelumnya kan. Jadi ini tuh kayak bulan Oktober tuh udah udah buka terus tanpa tahu nanti ke depannya ada apa kayak ya udah deh bodo amat deh beli dulu aja dan ini tuh sebenarnya jauh banget di Leeds, di Leeds juga di pinggiran kota Leeds yang agak hutan-hutan jauh lumayan jauh gitu sih cuma Ya puas banget sih soalnya ini kan konsernya outdoor juga ya dan karena semuanya standing dan ini kayak festival gitu bisa sambil makan bisa sambil minum bisa sambil ngapa-ngapain jadi seru banget sih. Nice, nice, nice. Itu salah satu kuncinya juga ya plan ahead, one year ahead. Kita coba lihat kegiatan ini ada siapa lagi nih? Ini konser juga nih tapi di London sih um, gimana ini ya ah, lupa di, di arena nah di arena ya sama sih ini juga kayak beli kan Iko juga datang nih kayaknya Pak apal aku di depan mas <laughs> iya oh, gitu. dapat yang <laughs> bagus <guluh> aku dapat oh. tiket 40 puluh doang tapi dapat tapi dapat yang bagus oh nice 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 jadi ini pengalaman yang konser indoornya lah hmm, 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 Kita lihat selanjutnya ada Nah, apakah ini jadi ini tuh semacam kayak living gitu kita tinggal di rumah um, orang UK selama satu malam kalau nggak salah pokoknya pas weekend jadi kalau um, Sheffield Scholar nih kita punya kesempatan untuk apply ada program namanya host UK kita apply programnya itu gratis jadi kita cuma nanggung um, biaya transport untuk kita dari dari kota kita terus ke rumah yang mau kita livinin, jadi kita set budget kita berapa, nanti mereka akan coba pilihin sama sesuaiin tanggalnya nah ini salah satu yang paling berkesan banget sih, karena kan um, selain ngobrol juga, jadi um, bapak dan ibu ini seneng banget ngobrol, dan um, bukan orang pertama jadi saya tuh bukan orang pertama yang mereka host jadi mereka udah-udah biasa gitu, tiap tahun jadi ceritanya banyak banget, dan um, karena kita juga pas Submit kan kita ngisi kayak data diri terus sukanya apa sukanya apa dan mereka tuh benar-benar baca dan um, waktu itu kan nulis kayak uh, suka sama airport terus mereka ngajak ke ada salah satu kayak pangkalan udara yang udah tua banget itu terus diajak ke sana cuma waktu itu kebetulan lagi tutup jadi kayak lihat dari luar doang nah terus um, kita juga saling tukar ini sih kayak mereka masakin masakan khas UK terus kayak ya udah aku juga kayak bawa bumbu ini tuh enggak bumbu sayur asem terus ya udah lain oh. paling paling gampang ya kayak ya udahlah bawain itu dan sampai Wah, sekarang masih banget. masih kontak-kontakan sih masih, masih suka email mm. wow, wow 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 seru banget sampai ada yang host gitu ya, ya nah ada, ada Nick nggak sih nggak ada ya di ada, harusnya. harusnya ada nah jadi um, ini tuh pas bulan puasa jadi kan kalau di London kan sangat ini ya multicultural. Jadi salah satunya tuh ada satu organisasi mereka menyediakan untuk buka puasa gitu setiap hari sepanjang Sama -sama. bulan puasa. Hmm. Jadi um, sebenarnya bukan cuma buat orang Muslim sih, kayak non-Muslim juga kalau misalnya tertarik buat datang um, boleh-boleh aja. Jadi ini kayak hampir setiap hari dulu, hmm. karena ini dekat kampus kan, dekat UCL, tinggal jalan kaki terus sama kulturnya nah, juga multi-faith ya. Hmm. Hmm. Jadi, terus kita juga dari juga kan kalau ya anak kos kos kan, usi. ya kan kalau ada makanan ya. Isi, kan, ya oh, kan. Oh. Kita <laughs> jalan kaki ke sana gitu kan, habis dari library. Lumayan <laughs> ya, ya. soalnya kan waktu itu summer ya, hmm. jadi waktunya panjang gitu kan, puasanya lama. Hmm. Jadi ada di library, terus jalan ke sana. Porsi makannya juga lumayan kan, lumayan gede terus pulang nggak nice. sahur lagi pun masih masih tahan sih sampai besok buka wow. di sana lagi <laughs> keren 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 pengalaman ya. ini ada nah ini ini dan ini satu ini sih yang tadi kan um, kalau di London tamannya banyak ya jadi ketika kita bosan atau apa mau ketemu teman atau mau piknik mau main um, <tuh> bisa janjian di taman Nah ini salah satu contohnya aja sih hmm. dengan hmm. gampangnya mengakses ini mengakses public, public space Ada hmm. apa lagi nih? Ini tuh um, Di King's Cross Jadi kalau misalnya Kan dulu suka bawa uh, Tour juga ya beberapa kali Terus kalau um, Dia pengen jalan-jalan di London sih Biasanya suka dibawa ke sini Terus apalagi kalau misalnya ada temen Yang lagi ke London main Terus ya, dia <tuh> tertarik sama Isu-isu arsitektur tuh suka dibawa ke sini sih Karena um, sejarahnya panjang sih Kayak dulu tuh Kings Cross tuh um, Bronze gitu lah pokoknya Intinya mm -hmm. agak kotor mm -hmm. dan lain-lain Tapi akhirnya dia bisa Bisa bangkit dan Punya bangunan yang Bagus ini gitu sih mm -hmm. Nah tadi kan Rio mention Jalan-jalan juga nih Ini sebenarnya agak nekat juga sih jadi pas lagi ngerjain disertasi ini tuh ini di Moskow salah satu apa tempat ya tempat terjauh yang waktu itu didatengin. Ngerjain... sambil ngerjain disertasi hmm. itu Dan, itu emang nekat banget sih memang, memang. <laughs> tapi kayak cita-cita cita-cita dari dulu kan pengen banget kan sana. tapi kalau dari Indonesia tuh kayak gak mungkin aja gitu loh segalanya hmm. jadi mahal banget kan berkali-kali lipat tapi kalau dari London jadi lebih affordable karena pesawat lebih murah dan lain-lain. Dan si supervisor disertasiku juga pada waktu itu dia lagi ambil summer break. Jadi emang kita nggak nggak pernah ketemu tatap muka. Jadi ya udah email-emailan dan ketika bilang mau pergi, ya udah nggak apa-apa pergi aja gitu. Jadi hmm. sambil liburan hmm. tapi ya pusing juga sih dipikir-pikir sambil ngerjain sambil panik. Tapi ya lumayan lah. Jauh-jauh ke Moskow ngerjain revisian gitu ya? Iya, sambil. <laughs> ini ada mana lagi nih yang kira-kira yang mau di... Ini uh, boleh Wah, sih. ini Tower Bridge ya? Mm -mm, jadi kalau di jurusan kan transport and city planning ya. Jadi sebenarnya ini yang satu ferry ini adalah orang-orang yang satu departemen, satu Bartlett School of Planning. Jadi pas induction kita tuh diajak keliling London gratis nyobain semua moda transportasi jadi sambil sambil belajar sambil nyobain langsung sambil lihat langsung jadi semua dicobain sih dari yang bis, ferry terus cable car underground dan itu jadi modal ketika menjadi um, tour guide jadi udah tahu gitu loh mau kemana kemana naik apa dan berapa biayanya kayak gitu siap <tuh> yep, siap nih Kak kita banyak banget uh, apa uh, jalan-jalannya, kegiatannya juga, mau dari conference, host UK gitu ya, tour guide gitu. Ini juga um, mungkin kita karena waktunya sedikit okay. lagi nih, mungkin kita geser ke gimana sih caranya tips ngebagi waktu nih buat kak kita sama Kak Niko. Kak Niko dulu mungkin. Uh, aku paling uh, um bagi waktu karena uh, gini kuliah di UK itu kan ada uh, uh, ada namanya seminar ada yang namanya lecture gitu kan nah lecture itu kita wajib datang uh, eh sebenarnya lecture nggak wajib datang tapi yang wajib datang itu adalah seminar <tuh> karena seminar itu kita diskusi langsung jadi uh, mau nggak mau kita harus aktif di kelas gitu kan nah selain itu kan tu, uh, Kita ada punya tugas, kemudian ada ada reading list yang harus kita baca juga, gitu kan. Nah, aku bagi waktunya paling baca itu sambil di jalan, gitu, uh, sambil di bus, sambil di kereta itu aku baca, aku rangkum. Jadi um, dan kuliah juga kan kebetulan nggak setiap hari kan. Jadi uh, ketika waktunya kuliah, ya kuliah. Kemudian ketika aku aku usahain pilih jadwal kuliah itu yang kira-kira bisa dapat long weekend biasanya. Jadi misalnya kalau hmm. nggak Jumatnya aku libur atau Seninnya aku libur gitu. Nah kalau udah dapat kayak gitu enak. Jadi aku bisa uh, bisa planning mau, mau mau jalan kemana mau kemana itu lebih gampang gitu. loh. Jadi hampir setiap minggu aku jalan keliling UK. <laughs> jadi Mantap. jadi se -se semudah itu sih sebenarnya bagi waktunya. Jadi kayak uh, tinggal kita lihat jadwal kuliah kemudian. Untuk reading listnya kita 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 bisa kerjain waktu di uh, di jalan gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau kita gimana? Sama sih. Jadi kalau aku tuh beruntungnya adalah jadwal kuliah term satu cuma hari Senin dan Selasa, meskipun itu full ya jam 8 sampai jam lima. Term 2 juga cuma Senin dan Selasa. Jadi sisanya kan kosong ya kosong dan ya meskipun itu sebenarnya buat ngerjain tugas dan lain-lain tapi kita jadi lebih gampang kan ngaturnya misalnya mau pergi kemana dan kemana dan terus yang uh, lainnya tuh um, jadi kalau di UK bahkan sampai ke EU pun kita bisa akses wifi dengan gampang pakai si Eduroam itu kita bisa login mau lagi di kampus manapun kita tetap bisa login jadi bisa sambil ngerjain juga jadi emang benar kata Nick kayak ya reading listnya kita download kita masukin tablet gitu terus sambil jalan sambil dibaca jadi sambil jalan-jalan pun sebenarnya bawa laptop sih sambil oh. ya malamnya ngerjain gitu kan kadang kan hmm. um, okay. cara paling murahnya kan nebeng di temen ya paling kan kalau shifening kan ada dimana-mana gitu kan kalau di UK hmm. jadi kayak malam-malam um, sambil ngerjain tugas bareng sambil ngobrol kayak gitu sih keren banget nih um, ini udah banyak pertanyaan yang masuk nih buat Kak kita sama Kaniko tapi sebelum kita Address satu-satu mungkin kita uh, ini dulu kali ya ada rekomendasi nggak uh, buat uh, apa uh, teman-teman yang wishing to do similar activities gitu while in the UK kayak kita mungkin tapi sebelumnya aku mau nanya Rio dulu nih kan Rio Kenapa? ada pengalaman internship kayak sekarang itu kan internship atau Kerja sih. Oh iya sekarang placement sih. Nah Beneran. placement, nah sebenarnya pengen uh -huh. pengen dengar cerita dari Rio juga nih kan itu sesuatu yang uh -huh. wow, lah, hebat banget gitu bisa sampai placement. Iya ya jadi um, singkat aja kali ya. Jadi hmm. kebetulan sekarang saya lagi placement di BBC World Service itu programnya Shavinging. Jadi Shavinging itu tiap tahun buka kayak semacam delapan scholar gitulah dari seluruh negara bisa. Magang di BBC World Service selama tiga bulan gitu, jadi bisa stay sampai Desember. Tapi ini memang khusus bagi mereka yang punya latar belakang pekerjaan di media gitu. Mau kuliahnya bisa bebas, tapi dia punya pengalaman di media gitu. Um, sama uh, apply aplikasi, ada wawancara gitu kan. Teman-teman um, mesti merhatiin Scholargram sih, newsletternya gitu. Um, kalau nggak salah Februari atau Maret gitu, ini udah buka aplikasi jadi jangan sampai ketinggalan uh, kerjaannya sih ya sama tim internasional di sini gitu karena dari Indonesia juga jadi ngebantuin tim BBC Indonesia buat teman-teman yang tertarik uh, bisa nih, waduh apa nih nah boleh tuh waduh oh iya yeah, ini um, jadi ini bulan Juni ada Euro di London termasuk salah satu host cities jadi um, kebetulan waktu itu salah satu TV swasta di Indo lagi cari kontributornya mereka jadi apa official broadcaster di Indonesia. Kebetulan kenal gitu terus ya udah saya terima gitu kan ngeliput 32 liputan di London, uh, ngeliput 8 pertandingan juga di Wembley. Sama sambil ngerjain disertasi. Disertasi <laughs> mahasiswa <suam> memang. <laughs> tapi untungnya teman-teman tuh gak usah takut sama dosen pembimbing karena dosen pembimbing itu mereka fleksibel banget mereka akomodatif gitu mereka ngerti bahkan waktu saya bilang bu maaf ya bu saya lagi liputan euro terus dia kayak muka oh, apa-apa rio ini, ini ini ada sedikit bacaan bacaan tentang euro mungkin kamu tertarik kok dosennya malah ya. jadi terbawa uh -huh. gitu sih Ini apa lagi nih oh kalau ini um, kebetulan kemarin gabung di PPI UK juga jadi emang Um, apa namanya nyelenggarain acara yang menghubungkan stakeholders di UK sama Indo ada beberapa tema ada lingkungan ada education gitu ya ada bisnis sama ada media nah kebetulan kemarin media saya yang pegang jadi menghubungkan pemimpin redaksi di Indonesia sama pusat studi jurnalistik di Oxford University gitu kan University of Oxford dan juga para pakar demokrasi gitu jadi apa ya Ada banyak sekali kesempatan ketika di UK menghubungi orang-orang tuh jadi kok lebih mudah ya? Kok tiba-tiba menghubungi kayak pusat studi apa gitu kan yang terkenal seluruh dunia bisa di email bisa balas gitu. Ini um, perlu banget dimanfaatin gitu kesempatan, kesempatan sama kayak tadi kak Agita kan ikut conference gitu kan. Kapan lagi gitu? Kira-kira begitu. Apa nih? Waduh, ini kayak agak-agak tebak-tebakan ini. <laughs> Ya ini waktu ini ini depan gedung BBC itu ada narasumber uh, dari Scotland dia dia uh, perempuan Indonesia dia sering masak jadi kemarin masuk ke TV BBC Scotland dia gitu jadi kita wawancara dia di gedung BBC di London begitu itu yang di bawah adalah editor saya kira-kira gitu uh, intinya adalah banyak banget kesempatan mulai dari kita udah bahas apa aja ya tadi ya volunteering ya kan. Kaniko tadi banyak banget. Ada conference kayak gitu. Ada. Jadi tour guide. Traveling gitu ya. Ada house UK. Live in bareng satu keluarga UK. Ada part time. Ada internship. Ada placement gitu. Dan. Um, apa. Cara mencarinya ya. macam-macam. Ada yang lewat network kita. Ada yang lewat Scholargram. Newsletternya Shevening. Ada. Bahkan Sheveningnya sendiri. Udah menawarkan banyak gitu. Jadi teman-teman yang tertarik. Bisa keep an eye. Gitu ya. Uh, to those um, opportunities. Nah kalau gitu kita bentar. Tadi kan Niko udah jawab belum ya soal rekomendasinya <laughs> buat teman-teman yang mau melakukan hal yang serupa. Rekomendasinya nggak uh, usah ragu. Jadi um, bagi waktu yang baik, kemudian uh, bagi uangnya juga yang baik. Jadi nanti teman-teman bisa experience semuanya itu. Aku experience sama hampir sama kayak kita. volunteering, seminar, workshop. Kemudian, uh, sempat jadi research assistant juga, gitu kan? Jalan-jalan terutama -jalan hampir setiap minggu, gitu. Jadi, uh, asal teman-teman bisa bagi waktu, bisa manage uangnya dengan baik, itu semua bisa teman-teman lakuin. Asal semuanya terencana dengan baik, itu bisa dilakuin, ya. Dan jangan lupa, ini karena kuliahnya cuma setahun, kalau di UK itu jadi. <laughs> Harus dipadatkan, ya. manfaatin, manfaatin. Nah, kita um, lihat ada beberapa pertanyaan yang udah jadi, kan? Banyak pertanyaan nih di chat, tapi udah banyak dijawab sama teman-teman yang menjaga ruang chat. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang dipilih sama teman-teman panitia. Ini saya bacain ya, yang pertama. Halo saya Nurul, mau tanya untuk sistem perkuliahannya sendiri, apakah sangat padat dan bisakah sharing bagi mahasiswa yang membawa keluarganya, challenges-nya apa aja? Kah? Hmm. Kalau kuliah, aku boleh jawab dulu ya, sorry. <laughs> Nanti kita bisa nambahin. <laughs> uh, kalau kuliah, um, sebenarnya tergantung jurusan yang mau kita ambil. Jadi kayak Agita tadi, dia kuliah cuma dua hari dalam seminggu. Aku kuliah itu bisa 3-4 hari dalam seminggu. Kemudian ada temen aku yang kuliahnya satu minggu kuliah, kemudian tiga minggu libur. Jadi beda-beda tergantung jurusan yang uh, teman-teman mau ambil di UK. Jadi, uh, kemudian pertanyaan berikutnya, apa sorry yang buat keluarga ya? Keluarga apa aja challenges -nya? challenges Challengesnya paling uh, gimana teman-teman bisa ngatur uang karena kan syifening itu tidak membiayai untuk keluarga yang diajak ke UK. Jadi yang dibayar uh, living allowance yang di uh, stipend yang dikasih sama syuting itu hanya untuk uh, kita sebagai sekolahnya aja tapi keluarga kita nggak ditanggung jadi bagaimana teman-teman bisa mengelola uang dengan baik kemudian juga uh, apa namanya tapi uh, walaupun uh, walaupun tidak dibiayai kalau misalnya teman-teman uh, ngajak uh, pasangannya pakai spouse visa gitu kan Uh, mereka bisa bisa kerja selama di UK gitu. Jadi itu juga uh, teman-teman bisa akalin dengan uh, keluarganya bisa kerja selama di UK, part time ataupun uh, full time full time job di sana gitu. Jadi itu sih uh, sama paling challenges-nya kalau yang bawa anak kecil itu Uh, cari sekolah sebenarnya gampang gitu kan uh, semua sekolah gratis di UK uh, paling cari flatnya yang yang murah gimana gitu kalau di London karena kalau di di tengah kota di zona 1-2 itu udah nggak mungkin dapat yang murah gitu kan kalau mau, mau di zona 3-4-5 tapi juga harus berkorban waktu untuk ke kampus jadi bisa satu sampai jam ke kampus dari kalau di zona yang di luar zona dua gitu paling itu uh, kita boleh nambahin kalau dari aku mungkin um, karena aku tuh dulu kan backgroundnya sebenarnya arsitek ya, banyak ngerjain di studio terus tiba-tiba kuliah ambil planning lebih banyak diminta nulis dan baca jurnal, jadi kalau pas awal sih um, term, term, term pertama tiga bulan pertama ya struggling menyesuaikan belajar cara baca jurnal yang cepat dan efektif dan gimana cara nulis akademik tapi setelah itu ketemu kan, udah ketemu polanya, nah baru tuh mulai bisa ngatur waktunya kapan misalnya mau jalan-jalan atau kapan um, mau part time terus sama sih ngatur uangnya juga harus harus benar kan karena ya um, dari part time juga nggak kalau aku ya kalau karena part time cuma jadi tour guide jadi cuma beberapa kali aja dan enggak nggak nggak sebanyak itu juga penghasilannya kan sebenarnya jadi emang dari stipend tiap bulannya emang udah dipos-posin ini buat apa ini buat apa ini buat apa gitu. Kalau hmm. untuk yang keluarga sih mungkin sama sih kayak nih kalau dari ngelihat dari pengalaman teman-teman yang bawa ya pada akhirnya emang um, kalau apalagi di London ya di London kan sangat mahal ya jadi emang mereka memilih tempat tinggal yang agak melipir uh, lumayan jauh tapi um, biasanya kalau yang melipir agak lumayan jauh tuh orang-orang yang tinggal juga orang-orang UK asli jadi ketika anak-anaknya sekolah mereka um, logat British-nya jadi lebih lebih kerasa gitu loh jadi udah agak kedengeran anak-anak kecil yang sambil sekolah di sana gitu. Oke ini ada pertanyaan kedua ada soal. Info-info uh, volunteering biasanya dapat dari mana sih gitu kan? Mungkin yang chevening sama mungkin yang luar chevening gitu. Terus uh, waktu milih isu ke di kegiatan volunteeringnya ada pertimbangan khusus nggak misalnya yang berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya? kan kau mungkin mau mulai. Kalau aku uh, pasti uh, utamanya dari scholargram tadi ya. Jadi uh, kayak yang kita tadi bilang scholargram itu kan selalu dikirim di tanggal 1 Nah kemudian kegiatan itu baik tour Kemudian uh, apa namanya volunteering ataupun uh, seminar atau atau apapun itu mereka akan selalu uh, diundi sifatnya diundi atau first come first serve gitu. Jadi uh, biasanya dimulai dibuka di tanggal 3. Nah itu harus cepet cepetan tuh. Aku langsung set kalender jam uh, jam 8 pagi tanggal 3 di bulan di awal bulan itu udah pas tuh. Aku klik klikin semua daftar semua gitu. Dan kebetulan aku dapat semua. Dapat gitu. semua dong dia. Semua oh jadi ini, ini benar -benar. nih yang bikin tiket aku selalu habis <laughs> dan sampai di notis sama sekretariat Chevening di London, ah, kayaknya nih orang ikutan mulu nih gitu kan <laughs> uh, uh, ada beberapa kayak aku dari Indonesia, kemudian ada namanya Milan dari Malaysia, kemudian ada yang dari Turki itu siapa oh. kita namanya lupa <laughs> ada juga itu. Selalu, selalu ada tuh di setiap event jadi Uh, sampai akhirnya kita diundang ke ya, uh, uh, yeah, burak ya yeah, burak ya burak unal ya burak unal uh, sampai di akhir di akhir tahun itu kita diundang buat uh, review kegiatannya sevening selama setahun jadi uh, perbaikan buat ke uh, buat angkatannya stella seperti apa nantinya gitu terus uh, milihnya gimana uh, aku sebenarnya nggak ada nggak ada spesifik mau milih yang kayak gimana uh, aku cuma lihat kotanya ada di mana jadi, karena aku tujuannya sebenarnya kan pengen jalan-jalan juga, kan? Uh, jadi, kalau misalnya volunteering-nya di luar London, aku langsung pasti langsung daftar gitu. Apapun kegiatannya, aku langsung daftar. Uh, terus juga, untuk yang volunteering di luar yang dari shifting, pasti semuanya dari uh, dari hasil googling sih. S Sama, uh, kalau kita di uh, misalnya di boro-boronya itu selalu ada, suka ada pengumuman gitu loh, uh, volunteering activities apa yang ada. Nah, itu selalu. Uh, aku lihat, oh, kalau ada yang menarik, aku daftar gitu. Sama dari ini, gak sih? Kalau misalnya dari acara-acara KBRI juga, kan suka oh, iya, betul. dari grup WhatsApp gitu. Ya, betul-betul sip. Kalau gitu, uh, ada banyak jalan ya untuk mencari informasi ini. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi: apakah kegiatan non-akademis itu suara ke suatu keharusan? Seperti fotokan Niko tadi sempat bertemu sadikan wali kota London. Sebagai international students, jika ingin bertemu pejabat, apakah bisa langsung bertemu atau izin dulu? Sebetulnya tadi kan dalam setting acara ya, sadikannya ya. Mungkin beda lagi nih kalau misalkan Kak Niko mau datang ke balai kota London terus ketemu sadikan. Tapi boleh dijawab nggak nih yang soal apa namanya? Apakah kegiatan non-akademis itu suatu keharusan? Boleh kita dulu kali ya. Suatu keharusan sebenarnya nggak ada yang menstate state harus ikut um, berapa jam kegiatan di luar akademik sih. Tapi kan, seperti yang tadi udah Nick, Nick juga bilang kan, kalau um, Shiffening pun mengexpect expect kita untuk selain belajar dalam kelas, kita juga belajar secara cultural kehidupan di UK kayak gimana. Nah, salah satu caranya kan dengan ikut berbagai macam kegiatan non-akademis kayak gitu. Dan karena... Kuliahnya juga cuma satu tahun, ya. Singkat banget, jadi gimana caranya ya? Kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara ya, ikut volunteering, atau ikut conference, atau uh, explore jalan-jalan kemana, karena kan um, jadi akan jadi pengalaman yang sangat mahal, sih. Ketika nanti kita pulang lagi, terus ya, udah beda aja gitu. Udah nggak bisa untuk melakukan hal-hal itu, dan jadi mahasiswa pun suatu privilege lagi gitu, karena kita bisa mengeksplor banyak hal dengan mungkin kalau jalan-jalan bisa dengan harga lebih murah atau kalau misalnya hmm. mahasiswa bisa kesempatan ikut konferensi lebih banyak kayak gitu sih. kok Kalau aku malah bilangnya uh, harus gitu loh. Karena uh, kalau kita cuma cuma sibuk berkutat di di kampus doang, uh, di kegiatan kampus maksudnya cuma ke kuliah belajar, kuliah belajar gitu doang. Uh, teman-teman bakal stres nantinya selama di sana, apalagi di musim dingin ya, ada winter blues gitu kan. Kalau teman-teman nggak beraktivitas di luar, teman-teman nggak ketemu teman-teman yang lain, nggak punya support system, itu bakalan benar-benar stres dan depres gitu. Banyak yang juga uh, bunuh diri gitu kan, kalau yang mahasiswa-mahasiswa luar di sana, karena karena itu benar-benar bikin bikin stres gitu, nggak nggak ke, ketemu matahari. Jadi. Uh, Aku bilang sih harus jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk jadi Shifting scholars, kemudian uh, uh, kuliah di UK, manfaatin tuh waktunya karena Rio bilang tadi kita tuh cuma kuliah cuma setahun loh di sana gitu loh. Uh, kalau kita nggak uh, kita manfaatin dengan maksimal, uh, kita nggak optimizing our Shifting journey itu, ya sayang gitu loh. Kapan lagi kita punya kesempatan itu gitu? Apalagi kita bisa lakuinnya sama teman-teman yang Uh, se apa namanya se, sejalan dengan kita gitu kan uh, karena kayak Rio sekarang di di UK gitu kan tinggal sendiri gitu kan teman-teman udah pulang gimana tuh Rio perasaannya kan enggak ada uh, teman-teman ya? baru sih nggak <laughs> <laughs> maksudnya tenggat ada kegiatan non akademik ini di BBC jadi kenal sama chef nurse dari delapan negara lain gitu kan iya nah, yeah. ya kan itu itu kan penting kan iya yeah. yeah. kalau enggak kan bakalan sepi di UK gitu kan gak punya teman segala macam gitu udah berjamur sih di kamar pasti kalau nggak ya, aku, aku sepakat banget loh sama kalau kita sama Niko ini karena bukannya apa ya bukannya ada yang ngewajibin sih tapi itu jadi kayak semacam apa ya kebutuhan sendiri aja gitu nggak kebayang kalau misalkan teman-teman kuliah uh, kelas kampus pulang kelas kampus pulang gitu terus kayak gitu aja gitu nggak bakal berwarna juga dan dan apa namanya buat perkembangan dirinya juga kan nggak hmm. yang bagus ya karena kadang-kadang misalkan nanti kalau misalkan teman-teman balik ke Indo gitu apa aja sih yang didapat ya kalau cuman ilmu gitu ya oke okay lah gitu tapi kan ada pengalaman gitu ya ada network ada teman-teman bisa future apa project ke bisa dapat apa ke gitu kok kayaknya itu sayang banget ya kalau nggak dimanfaatin gitu pulang tuh cuman bawa degree gitu hmm. Yang ketika ditanya di kantor juga mungkin nggak bisa semuanya diterapin. Iya iya. Iya kan. Ya. Jadi ya. kan mungkin kita perlu ngelengkapin degree itu dengan uh, pengalaman uh, ya macam-macam lah. Tiba-tiba misalkan ada tawaran apa ya proyeknya kolaborasi apa kan siapa tahu ya dari network yang dibangun di UK gitu. Ditulis makanya di SI networking plan. <laughs> benar, benar. Mungkin ini ini ah. sih aku mau namain ini sih hmm. kalau tadi yang terkait interbus karena kayaknya aku juga sempat karena sih jadi buat orang-orang hmm. yang lihat kan kayak sebenarnya kan jarang banget di rumah kan kayak pasti pasti ke kampus atau kemana, terus tiba-tiba dua minggu um, cuma kuliah pulang langsung biasa kan nggak pernah kayak gitu ya kuliah pulang langsung terus hmm. diam doang di kamar dua minggu terus ya sampai pada akhirnya ada teman yang ngajakin keluar baru mau keluar jadi bener sih si matahari itu bener-bener berpengaruh buat kita yang biasa 12 jam ada matahari 12 jam nggak ada gitu terus tiba-tiba berangkat kuliah mataharinya belum ada pulang-pulang mataharinya udah turun gitu kan jadi hmm. jadi jadi bener-bener berubah dan untungnya tadi sih karena punya banyak temen punya banyak teman akhirnya kan ada yang ada yang narikin untuk keluar lagi gitu sih bener 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 sepakat sepakat banget sepakat banget um, winter blues itu uh, Serius banget dan Apa ya Ya teman-teman kalau berangkat ke UK gitu ya Nanti denger-dengar Winter Blues uh, Baca banyak-banyak dan persiapan gitu Beli vitamin D juga <laughs> Nah ini ada pertanyaan dari Via uh, Kak Gita dan Kak Nik uh, Apakah yang membedakan sistem program volunteer Yang ada di Indonesia dan UK Yang kedua apakah mengambil volunteer program Yang kira-kira align Dengan karir yang akan diambil sepulangnya dari UK Thank you Hmm, mungkin yuk. saya ingin bertanya ke Kaniko hubungannya hubungannya kuliah kemarin pekerjaan sekarang dengan bikin kompos di City Farm <laughs> uh, sebenarnya nggak uh, nggak nggak ini ya maksudnya nggak uh, harus online semuanya itu gitu kan uh, Eh, karena aku tadi bilang aku volunteering itu ya cuma buat uh, laser activities buat aku, buat aku ngapasin penat dari dari kuliah gitu kan, dari dari berkutat dua tiga hari di library gitu kan. Jadi itu refresh buat aku. Nah, kalau misalnya kayak uh, ngomongin kompos, segala macam gitu kan, artinya kan kita bisa bisa kayak kayak kayak, kayak, kayak misalnya um, aku volunteering di city farm gitu kan. Uh, aku 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 kerja di di uh, kementerian keuangan, tapi sebenarnya aku Passionnya di public policy gitu kan. Sebenarnya kan ada masalah sosial kayak kita di Indonesia itu kan kayak um, uh, apa namanya uh, yang masalah sekarang lagi yang lagi hits itu kan uh, soal uh, uh, sorry apa namanya isu sorry well, uh, wellness itu loh isu, isu, isu wellness itu loh kayak yang uh, dimana kita sebenarnya butuh untuk uh, work life balance gitu kan. Nah. Dengan 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 adanya uh, city farm itu kan orang-orang uh, bisa datang ke city farm main-main sama binatang dan itu melepas penat. Nah itu kan sebenarnya program yang bagus yang ada di UK gitu kan. Kenapa nggak bisa kita contoh nantinya di Indonesia? Nah itu yang 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 kalau kedepannya aku jadi uh, Entah menteri, entah apa gitu kan. Nah, yang kayak gitu harusnya kita bisa terapin di Indonesia. Nah, sebenarnya dari hal-hal sesimpel itu, kita bisa, uh, kita nanti bisa copy ke Indonesia. Kalau sistemnya sendiri sih di UK sama di Indonesia nggak ada bedanya. Nama volunteering ya, semuanya uh, not, not not for free, kan? Suka rela semuanya. Uh, kalian bisa datang kapan aja, kemudian yang penting kalian punya komitmen buat ngelakuinnya itu gitu. Itu sih yang, yang mereka butuhin, cuma komitmen kita aja kok gitu. Mm -hmm atau sebenarnya bisa dilihat juga kayak hmm, ya aku juga pernah tapi emang sangat tidak relate maksudnya kan bantuin masak di dapur umum gitu kan kayak di dekat rumah kan sangat tidak relate dengan pekerjaan atau uh, kuliah yang lagi diambil, cuma dilihatnya nggak serta-merta langsung lain gitu tapi dilihatnya dari sisi-sisi yang lain misalnya ketika kita datang ke suatu komunitas baru kan um, kita belajar untuk berinteraksi sama orang baru lagi kan, kayak ya coba baca situasinya kayak gimana, coba cara komunikasi yang baiknya kayak gimana. Kalau aku ngambilnya dari sisi itu sih, selain juga untuk senang-senang, juga untuk ya melepas stres, juga dilihatnya dari kita bisa belajar dari orang lain, dan kita juga bisa dapat hal-hal lain gitu. Meskipun emang nggak, nggak 100% langsung relate gitu, kayak gitu sih. Jadi, si kegiatan apa? Uh, volunteering ini bisa dilihat sebagai ya kalau ada yang bisa dipelajari secara spesifik, align juga bisa gitu ya. Mm -hmm. Kalau leisure dilihat sebagai leisure juga, kenapa enggak dilihat sebagai sarana networking aja juga? Mm -hmm. Kenapa enggak gitu kan? macem-macem bisa dilihat gitu. Um, kita ke pertanyaan lagi. Ada, waduh, bentar ini mau nanyain ngecek-ngecek aja nih buat teman-teman panitia yang di YouTube ada pertanyaan. YouTube enggak ya yang perlu dijawab di sini sama panelis. Karena kalau ada kita bisa nge-address itu sebelum kita balik ke pertanyaan-pertanyaan di chatroom um, di chat room di sini. Entar ya. Mm -mm. Oke. Okay. Oh iya, mungkin uh, tadi tuh ada beberapa juga yang bertanya emang boleh ya part-time gitu kan uh, secara legal mungkin kak Gita sama kak Niko boleh ceritain nggak sih uh, visa student tuh boleh boleh nggak sih gitu bolehnya boleh berapa lama gitu visa student 20 jam ya satu minggu boleh kok secara legal visa student 20 jam per minggu tapi, jadi kalau 20 jam tuh itu part time ada ya lagi. istilahnya ya part time ada ujungnya lagi tapi boleh nih <laughs> Sama uh, shifting itu di batas kita boleh dapat uangnya maksimal berapa selama setahun itu. Uh, kalau mm. nggak salah ribu ya gitu ya? Iya, soalnya kalau misalnya lebih dari itu nanti stipendnya akan disesuaikan lagi. Dan hmm. kalau untuk part-time yang di korporasi besar gitu ya, kayak misalnya McDonald's, kita harus ngurus ada izinnya lagi, yang agak lama sih itu ngurusnya. Makanya kalau aku, Um, Part-time-nya ya, yang sama orang Indonesia lagi kayak gitu sih. Dan hmm. emang mungkin perhitungan gajinya nggak sebesar yang part-time di korporasi kayak gitu, kan? Karena kan emang nggak ada bukti bank transfer dan lain-lainnya, cuma karena nggak sempat juga ngurus-ngurus izin itu. Dan emang nggak kepikiran part-time di tempat-tempat yang kayak gitu juga, jadi nggak ngurus sih waktu itu. Paling hmm. hmm. Kalau teman-teman mau volunteering misalnya atau part time yang berhubungan dengan anak kecil, nah dari Indonesia siapin dulu surat ke, uh, SKCK yang berbahasa Inggris gitu. Karena nanti uh, di sana, kalau nggak salah itu teman-teman harus ada check kepolisian, ya, uh, register ke polisian supaya teman-teman bisa bekerja dengan anak-anak. Hmm. Sama buat yang mau ngambil disertasi ngambil data anak-anak juga butuh itu sih, si polis check itu sih. Hmm, 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 hmm. Ini sekaligus juga uh, menjawab pertanyaan Ardi ya, yang dia nanya apakah bisa ambil internship sambil atau pekerjaan selama kuliah di UK? Ya bisa hmm. betul, secara apa izinnya juga boleh. Kalau nggak salah itu kan student kalau lagi term term time 20, 20. puluh jam, ya per week ya per minggu kurang lebih 4 jam per hari kali 5 kurang lebih gitu kan. Tapi kalau lagi libur, lagi end of term itu boleh 40. 80. jam per week kan yang artinya full time gitu. Tapi end of term itu kan cuman sebulan doang biasanya gitu. Jadi kesempatannya ada, ada temanku juga yang um, bekerja apa? Uh, blue collar jobs misalkan kayak di apa namanya? Jadi kasir ya, jadi hmm, yeah. apa gitu. Waitress, Waitress gitu karena summer itu biasanya banyak tuh kesempatan kayak gitu banyak resto-resto uh, yang nyari waitress gitu. Jadi ada juga beberapa temanku yang ambil itu. Dan ada juga uh, aplikasinya sebenarnya kalau mau cari uh, kerjaan part time gitu. Aku lupa nama aplikasinya Kang. Iya kan? itu, aku lupa. lupa aku juga. Uh, jadi uh, aplikasi part time itu teman-teman daftar, kemudian isi data diri, uh, kasih paspor segala macem. Nanti uh, ada ada event yang teman-teman harus datengin offline-nya. Uh, buat kayak inductionnya, habis itu uh, teman-teman bisa apply tuh untuk waitressing di mana, bartending di mana segala macam. Jadi kayak kerjaan-kerjaan yang kita kira-kira nggak -kira mungkin bakal lakuin selama di Indonesia, kita bisa lakuin di sana gitu. Dan itu benar-benar uh, pengalaman yang berharga sih buat buat kita, karena it, it humbles you as a person gitu. Yeah. Hmm. Dan kalau misalnya kita manager intern, Biasanya kan summer ya summer internship. Kalau untuk yang bidang build environment kayak aku, jadi um, waktu itu aku salahnya aku telat apply, jadi sempat ada orang Indonesia di sana terus nanya kalau misalnya mau summer itu padahal baru bulan Februari atau Januari deh, nanya, udah, udah nanya gitu kan, kalau mau apply kayak gimana terus dia bilang, kalau untuk summer sih udah tutup, harusnya dari tahun lalu bilangnya, jadi mungkin kalau teman-teman mau apply di engineering konsultansi gitu ya disiapin dari jauh-jauh hari benar-benar, karena Um, dimennya di sana juga sangat tinggi buat dosen mahasiswa mahasiswa lain gitu jadi nggak bisa tiba-tiba tiga um, bulan sebelum apply terus dapat nggak nggak kayak gitu kalau di sana gitu mm -hmm. intinya tadi kembali ke yang kita udah sebut juga ya sama Kaniko juga plan ahead gitu mm -hmm. begitu nyampe cari berbagai opportunities dan langsung apply gitu immediately jangan kayak nanti ah nanti ah nanti ah gitu karena tiba-tiba nanti ah nanti ah nanti ah eh tiba-tiba udah enam bulan oh. di UK, belum ngapa-ngapain kan yeah. baru oke 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 karena belum ada pertanyaan lagi ini dari audience mungkin aku nanyain aja deh ke apa ya um, menurut Niko dan sama Kak Agita apakah sudah ngerasa your whole shavening journey has been Optimize gitu, udah maksimal banget gitu kemarin pengalaman setahun di UK. Siapa dulu? Ah, uh, kita uh, 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 uh. dulu deh. Ya udah boleh. Kalau aku sebenarnya yang satu yang masih aku apa ya agak agak satu tuh yang internship tadi sih, karena kan um, kesempatan yang sangat ini ya sangat luar biasa banget kalau misalnya bisa sampai internship di sana gitu cuma karena ketidaktahuan dan nggak ada yang ngasih tahu juga dulu ternyata um, sistemnya agak beda dan nggak bisa tiba-tiba ngedadak gitu harus siap-siap dari jauh-jauh hari gitu kan jadi um, lewat tuh kesempatan itu tapi um, ya udah akhirnya kan digantikan dengan waktu summer internship jadinya ya diganti sama um, explore UK terus jalan-jalan juga sempat ke beberapa negara di Eropa kayak gitu terus um, dulu sempat um, batu dikit jadi ada World Car Free Day gitu nah itu pas pas summer itu sempat bantu sedikit sih jadi ada ada ininya lah ada penggantinya lah belajar yang lain kayak gitu sih hmm hmm, hmm, hmm. keren keren kalian kok gimana nih ada yang oh. nyesel nih Aku paling nyesel, so, paling cuma satu ya. Aku nggak coba, nggak sempet ngerasain blue collar worksnya. Jadi hmm. uh, di awal-awal aku sibuk yang ikut event-event shifting semua. Terus di akhir uh, kerjanya ya cuma research assistant gitu, nggak? Yang padahal teman-teman aku uh, jadi bartending gitu kan, uh, apa wait wait gitu, kayaknya seru banget gitu. Bisa bisa gimana sih kita ngobrol sama orang UK langsung gitu kan? Jadi nerima order segala macam itu kan. Uh, sosial um, apa namanya sosial uh, tools yang kita bisa apa namanya uh, pakai nantinya di uh, pas kita balik ke sini gitu kan sosial currency yang yang kita bisa pakai nantinya gitu kan jadi kayak aku agak-agak nyeselnya karena nggak sempet ngerasain uh, blue collar working kalau udah di sini kan nggak mungkin lagi kita aku lagi yeah. di uh, cs gitu kan nggak mungkin kan <laughs> <Kaya> gitu <laughs> ya yep, siap 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 Um, ini ada uh, dua pertanyaan ternyata Yang mungkin ini jadi dua pertanyaan terakhir kali ya Yang kita bahas Ini ada dari Hendra uh, Untuk Kak Gita Saya sedang daftar untuk Sustainable Environmental Design Dan tertarik mendaftar internship dari sekarang Cari tahu infonya di mana ya Jadi yang pertama cari dulu perusahaannya Mau di mana Terus um, dibuka aja satu-satu website-nya Biasanya di vacancy itu suka ada gitu untuk role apa, role apa. Nah, kalau misalnya informasinya nggak ada, coba di-email aja. Karena sebenarnya mereka responsif sih. Sangat-sangat responsif. Misalnya kita tanya kalau saya punya rencana untuk internship summer 2000... 2000 berapa berarti ya? 2023. Eh, 2022 ya. Eh, ya, 2023 berarti ya. 2023 ya, summer 2023. Um, gimana nih caranya apa bisa apply dari sekarang atau nanti nunggu di portalnya dibuka jadi ada beberapa perusahaan yang dia emang posting tuh di websitenya kayak summer internship location di sini butuhnya apa aja kayak gituan kayak gitu hmm, hmm, hmm. ini berlaku juga buat teman-teman di bidang lain ya perusahaan-perusahaan di bidang lain juga bisa langsung dilihat dari sekarang Pertanyaan dari Novi, uh, selain berkeliling atau berkegiatan di UK, apakah memungkinkan untuk misalnya ambil kegiatan keluar UK setelah ambil kegiatan di UK juga tentunya? Apa ya? Mungkin conference kali di EU misalnya? Mungkin banget. Nah, kayak um, beberapa temanku juga ada yang emang uh, daftar conference di, di 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 Eropa gitu kan, Eropa Selatan atau di US gitu. Jadi uh, sangat memungkinkan. Cuma Uh, ada catatannya, shifting cuma membolehkan kita keluar dari UK. Itu maksimal 30 hari selama satu tahun kita kuliah. Jadi itu juga teman-teman perlu hitung tuh. Kalau misalnya teman-teman ada planning buat ke Eropa, mungkin ke Eropanya setelah kuliah kelar aja. Jadi kita nggak kehitung lagi tuh waktu 30 harinya. Tapi kalau sebelumnya mungkin maksimalin kalau untuk hanya kegiatan-kegiatan yang kayak conference, segala macam. Atau misalnya kalau teman-teman punya, punya plan buat... Um, Uh, chasing Aurora misalnya ke Iceland nah itu bisa tuh dipakai slotnya buat uh, dua minggu ke Iceland misalnya. Uh, selain itu sih nggak uh, ada sih, maksudnya nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, 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 ada batasan, ada batasan ya? Iya hmm. hmm. paling apply visa M lagi aja. Yeah. Betul betul apply visa ya kak gitu ya, dan betul, itu makan ya. waktu visa. juga kan sebetulnya dan apa namanya? Cukup menyita fokus juga kan hmm. Tapi mau. privilege mahasiswa Dan orang dengan beasiswa sih Jadi lebih cepat sih Jadi kalau misalnya dibandingin Apply visa di Indonesia sama apply visa di UK Untuk ke EU atau ke US Prosesnya sangat-sangat jauh Di sana cepat hmm. banget hmm. Visa US satu hari udah keluar hmm. 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 Juga sempat Facebook kan di sana gitu Ke Jerman ya? Iya field trip, ya, field trip ke, ke Jerman Jadi kalau di UCL Di Bartlett School of Planning tuh tiap-tiap jurusannya Sekitar bulan Februari kita ada Field trip seminggu gitu Jurusanku dulu ke Jerman Terus jurusan yang lain ada yang ke Barcelona Ada yang kemana-mana macam-macam sih mm -hmm. Wow keren banget nih uh, Apa namanya Bisa dapat field trip juga ya Ini Waktunya udah mepet, tapi pertanyaan malah banyak Jadi nih. Jadi banyak ya. Jadi iya. Kita jawab singkat-singkat aja kali ya. Nah ini mohon maaf, ini setelah api, udah nggak ada pertanyaan yang bisa kita address lagi ya. Sorry banget karena waktunya udah mau habis. Jadi ada dari Vika, ideal timeline untuk satu tahun kuliah di UK, memaksimalkan shifting journey itu seperti apa? Tercover antara kuliah, jalan-jalan internship, volunteer, dan join komunitas di kampus. Terima kasih. Mungkin aku mulai dulu, Vika jangan ambil semuanya pilih sedikit aja. <laughs> I, I wouldn't recommend to apa achieve Too many things gitu. Tapi dari kak kita gimana nih? Karena Niko gimana? Kalau Har dari aku dipilih sih, maksudnya um, kita tahu kita mau dapetin apa aja, kita mau tertariknya sama bidang apa aja, kita pengen jalan-jalan, untuk kita pengen volunteering di suatu tempat ya kita harus bisa men-screening sih kalau menurutku, karena aku juga nggak merekomendasikan segalanya diambil, karena takutnya, satu, kitanya capek, dua, um, studinya jadi terbengkalai, tiga, ya burn out sih lama-lama, meskipun itu senang-senang ya, cuma kan kalau terlalu banyak ya gitu sih, burn out lama-lama. Nah, kok. Kalau aku, yang nampaknya uh, tiap bulan volunteer nih, kan? sesuaikan dengan uh, kemampuan teman-teman aja. Jadi, uh, kalau teman-teman sanggup untuk ambil semua, why not? Tapi kalau memang nggak sanggup, ya pilih-pilih yang kayak dibilang Agita tadi. Jadi, uh, uh, teman-teman tentukan prioritas sendiri, artinya ketika teman-teman sudah uh, jadi shipping scholars gitu, kan, akan uh, kuliah di S2 di luar negeri, artinya teman-teman udah mampu untuk mengatur uh, diri sendiri, kemudian mengatur. Uh, Waktunya teman-teman sendiri, atau uang sendiri, gitu kan? Jadi, ketika itu semua teman-teman bisa manage, uh, insya Allah, kegiatan selama di UK itu bakal optimize, gitu. Hmm, hmm, hmm. Uh, assess ya, kemampuan diri kita sendiri ya, oh. siap uh, dari Pradita. Untuk semua panelis dan moderator, ada berapa program internship dan jenisnya? Apa aja di peringatan program? Kayaknya tadi udah dibahas ya, tapi mungkin boleh di-refresh, nggak sedikit. Oh, itu intern internship shavening maksudnya dari oh, shavening atau gimana? mungkin yang tersedia dari ini kali ya yang apa disampaikan dari scholargram dari newsletter yang emang program dari shavening kali ya? kalau di scholargram itu biasanya isinya kayak conference kemudian ada seminar untuk self development kemudian juga ada yang kegiatan debating kemudian ada volunteering kemudian ada tour keliling UK apalagi ya kita ya itu si cultural event terus um, gak mungkin ada, ada sih. ini juga yang boleh aku tambahin ada masak kue gitu kan British ya, ya, cake ya, ya. Gitu kan ya, ya. jadi kayak acara masak bareng gitu itu juga ada gitu ya, betul. kurang lebih gitu sih jadi macam-macam ya ada yang mulai dari apa setting konferensi seminar gitu ya ada yang jalan ada yang lebih kayak kegiatan komunitas ada yang juga handicraft waktu itu pernah ada betul. hmm, hmm. Nah, pertanyaan terakhir nih dari Ati, bagaimana pengalaman field work saat kuliah di sana? Gita doang nih, Bati. Apakah ada field work? Sebenarnya hitungannya bukan field work sih waktu itu, jadi lebih ke studi banding kali ya, studi banding. Kalau itu kan field trip ya? Hmm, -mm, field trip bukan M Mungkin ini field, field work. work, maksudnya pas saat lapangan, studi. Ini kali jadi buat riset jadi kali. riset kan ya? Oh. Nah, kalau field work kan biasanya settingnya untuk riset ya? hmm -mm. mm -mm. Dan, gimana ya. kalau kak kita atau kak Niko sempet riset ke lapangan nggak gitu buat? Aku riset ke lapangan tapi nggak um, berinteraksi sama orang sih karena kan lebih ngelihat um, infrastruktur pada waktu itu jadi cuma datang duduk sebentar ngeliatin ngeliatin nggak duduk sebentar sih seharian terus ngeliatin interaksi orang sama fasilitas kayak gimana kayak gitu terus kalau hmm. untuk riset untuk disertasi kebetulan ambil topiknya di Indonesia jadi enggak nggak ada yang terjun benar-benar ke lapangan langsung. Mm hmm. Kan gimana? Field work-nya uh, waktu itu ada satu mata kuliah yang um, kita Um, uh, kasih policy advice, gitu kan? Kemudian, itu ke sosial, uh, social service-nya di London. Uh, jadi, uh, kita ke social service-nya di London, kita datengin, uh, kita lihat masalahnya apa sih sebenarnya di sana, gitu kan? Um, uh, kenapa anak-anak ini diambil dari orang tuanya? Apa solusi yang terbaiknya? Nah, kayak gitu, kita interview, kemudian juga dari uh, literatur study juga, gitu kan, uh, sampai akhirnya uh, datang ke sintesa uh, akhirnya. Uh, merumuskan satu uh, uh, policy advice buat rekomendasi, gitu. uh, rekomendasi buat uh, si uh, social service uh, work ini, gitu. Jadi, nggak uh, terlalu yang gimana-gimana yang sih, jadi lebih ke uh, sifatnya interview, tapi itu pun berkelompok di, di kampus, gitu. Mm -hmm. Mungkin yang bisa digambarkan juga kalau untuk studi master nggak lazim ya untuk kayak fieldwork misalnya studinya di Indonesia terus kayak ke Indonesia gitu biasanya itu buat teman-teman PhD ya ah, yang benar-benar yang ambil MRes gitu iya MRes mm -hmm. yang oh, emang course. research, research. Uh, degree-nya research degree dan hmm. tapi kalau nggak salah MRes tidak dibiayai oleh shifening kan iya gak bisa betul betul jadi mungkin kalau dalam apa konteks shifening um, pengalaman fieldwork ya ya itulah yang tadi disebutin Niko sama kak Gita ya aku sendiri juga studinya di Indonesia sih dan nggak nggak ngelakuin field work karena semuanya uh, in distance kira-kira gitu um, pertanyaannya semuanya akhir terjawab ya thank you banget kak kita sama kaniko mm -hmm. uh, mungkin sambil ngerangkum sedikit aja tadi ada beberapa uh, apa poin inti bahwa tinggal di UK itu di apa dengan dukungan beasiswa shavening itu membawa banyak banget uh, opportunities mulai dari uh, volunteer part time jobs um, Internships, gitu ya, leisure activities, community building, networking dan lain-lain, host UK, conferences dan lain-lain, um, banyak banget kegiatan yang bisa diambil uh, selama studi di UK. Dan uh, jangan lupa selama studi juga kegiatan di luar studi juga sama pentingnya. Selain untuk melepas stres, bisa juga buat membangun network, mengembangkan diri dan lain-lain. Gimana caranya ngebalance leisure activities sama academic responsibilities? Tadi udah dibahas sama Kak Niko dan Kak Gita. Kita akhiri diskusi ini. Menutup diskusi ini, saya akan mengundang teman-teman uh, dari mentoring team. Ada Kak Risti yang akan wih, sudah menyalakan kamera. Yang akan menyapa teman-teman karena ini bagian dari uh, CI mentoring program, gitu kan? Jadi, Kak Risti, silahkan menyapa teman-teman ada beberapa menti juga di sini. Oke, okay. halo selamat malam dari Jakarta eh dari Bali <laughs> aku di lagi di Bali. <laughs> uh, thank you untuk uh, Kario, Kak Agita dan Kak Nik udah sharing uh, malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman shifening menti dan juga teman-teman um, yang kemarin daftar menti tapi mungkin belum belum masuk ya di mentorship kita. Uh, semuanya sama-sama berjuang buat Um, mengumpulkan esai, cuman mau ngingetin aja bahwa pen, um, pendaftaran Chevening kan tutup ya hari Selasa, minggu depan tanggal 2 November. Nah, jangan lupa itu biasanya di hari tanggal 2 November itu um, mungkin aja akan ada gangguan teknis karena ribuan pendaftar akan masuk di hari yang sama. Jadi, kalau teman-teman udah siap semua esai dan semua dokumen yang dibutuhkan, langsung aja uh, submit sebelum tanggal 2 November. Uh, kita sih menyarankan kayak tanggal 31 Oktober lah udah selesai ya pendaftarannya. Dan um, kalau misalnya masih butuh info seputar esai kita di website, uh, di YouTube CAI itu ada webinar Chiffoning um, esai essential, essential sama lalu yang kedua ada tentang um, persiapan mental dan yang sekarang dari sharingnya Kaya dan Kanik juga Kario, kita juga bisa um, masukin poin-poin um, poin yang kalau misalnya memang sejalan dengan SI teman-teman um, kegiatan-kegiatan di UK itu apa aja yang mau dilakukan bisa ditulis. Terutama juga nanti kalau misalnya emang dapat um, interview, ya, biasanya di interview kan suka ditanya ya eh, mau ngapain aja sih di UK. Nah itu kegiatan-kegiatan kayak gini nih bisa jadi jawaban memang um, perkuat teman-teman uh, sebagai kandidat chiefening, itu aja dari tim mentoring. sekali lagi terima kasih udah ngikutin program-program webinar kita. semoga kita ketemu lagi tahun depan. aku kembalikan lagi ke Rio ya. Thank you Karisti yang sudah ya. menyapa teman-teman dari tim mentoring. Um, untuk menutup acara ini kita buka video yuk kita ambil foto bareng untuk mengabadikan momen ini supaya ini buat teman-teman yang lagi apply gitu ya supaya lihat wajah-wajahnya gitu oh ini nih sama-sama teman-teman apply bisa ngasih semangat mungkin um, tak ambil fotonya mana nih pada belum muncul. Wah, makasih juga buat teman-teman uh, yang udah datang hari ini, thank you banget udah mengikuti acara ini sampai akhir, thank you udah uh, mengajukan pertanyaan tadi. Semoga jawaban jawabannya membantu um, oke okay. kita tunggu sebentar lagi teman-teman yang mau ikut foto bareng boleh nyalain videonya ini siapa nih yang mau ngambil nih aku aja nggak apa-apa eh kirain kak Moses yang ngambil <laughs> kalender boleh 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 Oke okay. Oke okay, kalau gitu kita Foto ya sekarang ya Karena cuma ada satu halaman di Saya yang ada videonya Kita ambil foto satu kali aja ya Satu Dua Tiga Udah Mantap Thank you banget Eka Niko dan thank you banget teman-teman Udah uh, ikut foto Sekali lagi makasih Udah datang ke acara ini Buat teman-teman yang um, jadi mentinya CAI uh, Dan teman-teman yang belum sempat jadi mentinya CAI Tetap kita wish you very best Good luck buat aplikasi tahun ini Buat teman-teman yang nyobain tahun ini Semoga lancar Semoga uh, maju ke tahap selanjutnya Dan nanti akhirnya bisa ke UK buat studi um, Sekali lagi makasih buat Kak Gita dan Kaniko, Niko Mewakili um, yeah. Shevening Alumni Association Indonesia, saya Rio. Sampai jumpa, teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Sukses buat aplikasinya, teman-teman. Ya, good luck. Makasih juga. <coughs>